Oke guys, kembali bersama kita ini pecinta durian ini. Kali ini kita akan men-unboxing apa mas? Kita akan men-unboxing durian Repto. Durian Repto Junior. Ini ada durian biasa Junior. Jadi ini yang sebelah kiri ini adalah durian Repto, dan ini yang sebelah kanan adalah durian biasa. Untuk dari warna ini durian Repto lebih warnanya lebih kuning ya mas ini mas. Iya ini lebih kuning. Lebih kuning. Untuk durian biasa ini hijau. Ini masih junior semua ini. Kita akan membukanya. Bagaimana ya isi di dalamnya? Oke kita akan buka. Ini kak, ini kita akan mencoba untuk membuka durian Repto. Gak keras mas ini? Enggak, ini sudah buka ini. Kita buatkan jalan stick lagi. Sudah terbuka ini. Tutorial cara membuka durian. Wih, tadaa. Oke, ini sudah terbuka. Ini untuk versi durian Repto Junior. Sekarang kita buka yang durian biasa. Kita akan membandingkan bagaimana isi yang ada di dalamnya. Dan ini sekarang waktunya unboxing untuk durian biasa. Oke, sama-sama kita akan Juniornya. Iya ini, ini perbedaannya. Ini kalau kulitnya yang durian biasa ini tebal sekali, dengan durian Repto ini, ya ini tipis banget. Ini tebal guys, gini guys yang durian biasa. Ini matang apa belum guys? Kecil sekali ini durian biasa. Dan ini sama-sama juniornya. Ini durian Repto isinya lebih gede daripada durian biasa. Waduh isinya kecil. Oke, kita akan mencoba untuk tester rasanya. Ini bijinya. Bijinya kayaknya lebih besar yang biasa. Iya, lebih besar yang biasa ini. Kalau aromanya gimana mas? Aromanya sama-sama durian. Aromanya sama-sama durian, sama-sama ada durinya. Kalau ada rambutnya, rambutan mas. Bentar ini mas, jelas ini. Aromanya ini pokoknya bisa dicoba nih, beda banget ini. Kalau yang Repto bisa kedal. Dari luarnya aja kayaknya kelihatan seperti biasa, tapi dalamnya itu luar biasa ini. Mantap, mantap juga ini. Oke guys, kita tadi sudah mencicipi terus membuka unboxing duriannya. Gimana mas Mangkat untuk rasa untuk durian Repto kita kasih nilai berapa mas? Antara 1 sampai 10. Oh ya, kita antara nilai 1 sampai 10 kita kasih nilai 9. 9, mantap. Oh! Untuk durian biasa ini. Oh, untuk yang ini ya? Iya. Setelah junior. Yang ini ya, yang durian. Untuk rasa. Setelah kita lihat dari perbandingannya mulai dari awal, kita kasih nilai 6 saja. 6. Warnanya, kuning mantap ini. Untuk isinya, ini tebel banget. Terus untuk kulitnya ini kulitnya tipis. Jadi recommended banget. Jadi kalau kalian ingin tanya-tanya tentang durian, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Oke. Nanti kapan-kapan rencana kita akan mengekspor induk durian Repto. Iya, betul. Ya, durian Repto yang ada di Kalikuning nanti. Insya Allah. Okay. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.